Puji nama Tuhan. Mari sama-sama kita datang menghampiri Tuhan. Kemuliaannya sungguh indah. Ketika kita mendekat kepadanya, maka dia akan memberikan kemuliaannya itu, memenuhi kehidupan kita. Mulialah namamu Tuhan, berkatmu atasku tertinggi. Mulialah namamu Tuhan, berkatmu atasku kemuliaan-Mu ya Bapa, di tempat yang maha tinggi. Kami terus mau agung-agungkan, kami eluk-elukkan segala kasih setia-Mu yang luar biasa. Penuhi terus kehidupan kami, agar kami layak di hadapan Tuhan. Kuduskan kami, tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu yang kudus. Kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Kami mau menjadi pendoa-pendoa, penyembah-penyembah yang benar, yang menyembah dalam roh dan kebenaran. Berkati kami, lepaskan kami dari yang jahat. Jangan biarkan kami masuk dalam pencobaan. Berikan kami hikmat mengatasi setiap persoalan-persoalan yang ada. Mampukan kami untuk tetap kuat tinggal di dalam Tuhan.
supaya kami bisa berbuah lebat, berbuah dalam pertobatan, berbuah dalam roh, berbuah dalam kehidupan yang kekal. Kami mau mempersembahkan jiwa-jiwa yang lebih hari lebih mendekat kepada Tuhan, lebih dipulihkan, lebih disehatkan, lebih dikuatkan imannya. Terima kasih Tuhan, berkat-Mu turun untuk setiap kehidupan kami semua, atas keluarga kami, anak-anak, orang tua, saudara-saudara, rekan, bahkan tetangga-tetangga kami, orang-orang di kota-kota di mana Tuhan tempatkan kami. Berikan kami semua panjang umur, sehat, bahagia, kuat imannya, dan selalu bersuka cita karena segala perbuatan-Mu yang besar. Terima kasih Tuhan, berkati pemimpin-pemimpin negara kami, Indonesia, Australia, bahkan dimanapun Tuhan tempatkan kami berada, sampai di ujung-ujung bumi. Berikan semuanya kemampuan, kesempatan untuk menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati mereka yang sedang menderita karena sakit. Apapun sakitnya Tuhan tolong, mulai dari kepala sampai kepada kaki. Tuhan yang berikan pemulihan, Tuhan yang berikan kesempatan untuk terus bisa bangkit dari segala ketidakberdayaannya. Segala sakit penyakit apapun namanya, kami usir dalam nama Yesus, pergi tinggalkan. Darah Yesus hancurkan semua kuasa-kuasa musuh rohani dalam nama Yesus, pergi tinggalkan. Darah Yesus sucikan, berkat-Mu turun untuk setiap kehidupan kami. Bawa kami lebih lebih indah di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau bersehati mengusir setiap kuasa-kuasa kegelapan yang membuat sakit penyakit. Karena Tuhan yang berjanji, apa yang kamu ikat di bumi terikat di surga, apa yang kamu lepaskan di bumi terlepas di surga. Kami mau ikat semua sakit penyakit yang mengganggu bagian ubun-ubun, yang mengganggu leher, tiroid, ataupun bentuk kanker. Kami hancurkan semua sakit penyakit autis, sakit penyakit depresi, bipolar, stres. Dalam nama Yesus, semua kami usir, pergi tinggalkan. Darah Yesus hancurkan semua sakitnya. Yang mau dioperasi, yang mau diradiasi hari ini, Tuhan, Tuhan tolong jamah. Berikan kekuatan, berikan kesembuhan, berikan jamahan-Mu. Karena oleh bilur-bilur Yesus, setiap yang sakit sudah disembuhkan. Kami mau taruh pengharapan kami hanya kepada Tuhan. Di dalam nama Yesus, kami lepaskan berkat kesembuhan. Apapun bentuk penyakitnya, kami usir, pergi tinggalkan. Yang terganggu tulang kepalanya, biar Tuhan tolong pulihkan dan sembuhkan cara ajaib, walaupun dokter sudah mengatakan tidak berfungsi. Dalam nama Yesus, kata-kata itu kami batalkan. Dalam nama Yesus, biar terjadi kehidupan atas Leo yang pernah kecelakaan di Yesus, yang pernah kecelakaan di Wilson, supaya Tuhan tolong, tolong Tuhan berikan kesempatan hidup. Tulang kepala yang tidak berfungsi biar jadi hidup kembali di dalam nama Yesus. Saraf-saraf yang putus supaya jadi normal kembali. Yang tersumbat pendarahannya, baik pada Hayden, Tuhan tolong supaya bisa normal semuanya. Baik kepada Pak Juwono yang di Surabaya, Tuhan buat jadi normal semua. Fungsikan otaknya supaya tidak terjadi pendarahan. Dalam nama Yesus, sakit jantungnya juga, sakit apapun yang mengganggu tubuhnya, supaya Tuhan normalkan di dalam nama Yesus. Bebaskan cara-Mu ajaib untuk menyembuhkan. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kami terus berseru-seru kepada-Mu Tuhan, karena Engkau Allah yang besar, Allah yang ajaib, Allah yang sanggup melakukan apa yang kami tidak bisa. Kau selalu berjanji untuk membuat semuanya mendatangkan kebaikan bagi kami yang percaya dan mengasihi Tuhan. Buat setiap kami terus lebih mengasihi, lebih percaya kepada jalan-jalan-Mu, kepada janji-janji-Mu. Kami berkati mereka yang sedang stroke, kami berkati yang kanker, yang bengkak kakinya, supaya Tuhan jamah. Dalam nama Yesus, kami hancurkan semua pembengkakan kaki, tersumbatnya darah-darah yang menuju kepada kaki, biar Tuhan yang buat jadi normal di dalam nama Yesus. Kami berkati Tuhan mereka yang sedang sakit karena asma, karena darah tinggi, kolesterol, ataupun penyakit alergi, penyakit apapun yang bentuk lainnya. Dalam nama Yesus, kami usir semua, pergi tinggalkan.
darah Yesus sucikan. Yang sakit tenggorokan juga jamah beri sembuh oleh pilu-pilu Yesus. Berkati Tuhan pemulihan yang sudah operasi supaya pulih total, angkat segala penderitaannya, tekanan jiwanya, supaya tidak sampai mengganggu masa depannya. Semuanya bisa tidak stres tapi tetap sehat, kuat dan berbahagia. Kami berkati semua anak-anakmu Tuhan dalam segala apapun kesulitannya, supaya Tuhan yang bela, Tuhan yang memimpin. Terima kasih Tuhan, kuasamu selalu ada dalam setiap kehidupan kami. Kami mau terus bergantung kepada kuasamu yang tak terbatas itu. Pimpin langkah-langkah hidup kami, bantu supaya kami bisa berpikir yang selalu positif atas setiap kejadian-kejadian apapun, dan kami bisa memperkatakan yang baik, yang benar, yang memuliakan nama Tuhan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Tuntun langkah-langkah hidup kami, berkati studi anak-anak-Mu, studi mereka yang sedang masih dalam perjuangan supaya berhasil dan dapatkan pekerjaan seperti yang sudah dipelajarinya. Berkati Tuhan supaya apapun yang diperbuatnya bisa berhasil. Bantu Tuhan mereka yang rindu tinggal di kota ini supaya dapat permanen residen, dapat keuangan yang cukup, dapat kesempatan pekerjaan yang leluasa dan yang baik. Muliakan nama Tuhan. Berkati Tuhan mereka yang belum berkeluarga, belum punya anak, belum punya suami atau istri, supaya Tuhan sediakan yang terbaik yang takut Tuhan cinta Tuhan. Bela setiap kehidupan mereka yang belum percaya Tuhan, pasangannya atau anaknya, orang tuanya, supaya Tuhan membawa terang itu lewat kehidupan anak-anakmu yang aktifkan imannya dan bisa transfer sukacita, transfer damai sejahtera, sehingga terjadi keselamatan atas keluarganya masing-masing. Karena Tuhan yang berjanji, satu yang percaya seisi rumahnya diselamatkan. Buat kami bisa bergerak Tuhan, menjadi orang-orang yang berpengaruh, mulai dari keluarga kami, di dalam marketplace kami masing-masing, tetangga-tetangga kami, supaya dipengaruhi menjadi orang-orang yang percaya Tuhan dan diselamatkan, disembuhkan, dibahagiakan. Terima kasih Tuhan, segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kami serahkan doa kami ini di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Tuhan memberkati.